Andreas menangkap hoax sudah 1 tahun sebagai redaksi dan tentunya atas kerjasama yang solid Pak, dibantu oleh tentunya para pejabat utama Polda Metro Jaya semua. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas kerjasama ini. Mudah-mudahan di tahun selanjutnya kita makin bisa lagi menangkap hoax ya Pak ya, tapi informasi yang paling akut dari PMDS. Kami melaporkan kepada Bapak Kapolda waktu itu Bapak Idam Aziz bahwa beliau akhirnya melaunching pada tanggal 15 November berkaitan dengan portal PMD ini. Kami berharap juga kepada para Kapolres itu bisa berpartisipasi ataupun ikut andil ya di dalam berkaitan dengan portal PMD ini. Sekali lagi mohon doa restu Bapak Kapolda untuk mudah-mudahan PMD News bisa ke depan lebih terdepan dan terpercaya dalam pemberitaan khususnya Polda Metro Jaya. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan tentunya terima kasih kepada Pak Argo yang sudah membina daripada PMJ News ini selama 1 tahun. Ini satu ide yang bagus tentunya. Mudah-mudahan ke depan PMJ News akan semakin jaya. Kita support terus, kita dukung terus, jangan pernah pesimis, tetap optimis ya. Kalau teman-teman lain bisa, kita pasti bisa. Belajar dari mereka, belajar dari pengalaman teman-teman, yakinlah ya, kalau kita punya komitmen, PMJ News akan semakin berkembang. Selamat ulang tahun PMJ News, semoga ke depan akan menjadi media online yang terdepan dan terpercaya.